Nah, ini yang pertama mau aku langsung makan kikil. Ya ampun, kikilnya guys. Duil-duil. Oke, terus apa lagi? Sambal hijau. Ini sambal hijau pasti. Nih, langsung aja guys, kita gini ya. Oh, aku makannya sama keluarga aku guys. Mamahku, Mama, Chelsea, adikku, Michelle, adikku. Kok pakai sendok dong? Ambilnya. Nah, habis itu kita langsung ini juga. Ati, aku udah lama banget guys, sudah setahun lebih di Bangkok nggak pernah masak ati disambelin campur petek. Dan kemudian ini sambal ijo, aku kangen banget sama sambal ijo. Dan ini perkedel. Nah, ini guys, pakai perkedel juga. Mantap. Aku tuh tipe orang yang kalau makan tuh kayak gini nih, aku campur semua biar uduh. Ini sekarang timun-timun. Setelah itu aku mau ini nih ya, kurang lengkap kalau makan tuh nggak pakai sayur. Ini gulai apa ini? Dam, ini gulai daun singkong ya, Dam? Nah, ini gulai. Aduh, wangi banget, teman-teman. Jangan semuanya lah ya. Ini udah rame banget, guyur lagi, guyur. Dan ini aku biasanya juga pakai ini sih, ayam ya kan, nggak kurang lengkap kalau nggak tanpa ayam. Jadi di sini aku makannya pakai ayam gulai, kikil, sambal kentang. Eh, bukan, nggak pakai kentang, pakai kentang nggak sih tadi? Enggak, sambal ati pete, perkedel, dendeng balado basah, sayur daun singkong, timun, sambal ijo. Mari makan. Nah, kalau aku nggak biasa makan ikan gitu, nggak terlalu demen banget ikan. Ini mamahku yang makan ikan. Gimana Dam kakapnya? Mantap banget. Mantap ya? Iya. Adam suka. Ih, gede banget ya Allah, berapa kilo ya? Keren. Abis tuh ya? Abis lah ya. Chelsea makan apa Chelsea? Nasi doang. Kasian mamahnya makan. Makannya mewah. Anaknya nasi doang. Masih bingung dia. Misal makan pakai apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Sama cincang. Oh, cincang, mantap. Cincangnya sapi apa kambing, Sel? Sapi. Sapi. Oke, okay, mari makan, selamat makan, familia. Oh, satu lagi deh yang kurang. Ini kerupuk kulit. Kerupuk kulit kuah. Kerupuk kulit kuah. Yuk ah, kita hajar, beh. Guys, ini aku mau mulai makan. Wow. Mantap kan? Udah pokoknya tanpa basa-basi, langsung aja aku serbu guys, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh wow. Aduk dulu ya guys biar merata. Oke, langsung aja ya. Bismillah. Ini rambut terkena kali ya. Luar biasa. Udah lama banget gak makan sambal lado, apa ini? Kentang ati, bukan kentang ati. Ati pete. Perkedel. Wow. Aku emang gitu kalau makan Padang tuh harus barbar gitu. Dan untuk minumnya aku pakai es kopi ornim ordernya. Kita coba ya. Oh, pakai teri sambal hijau. Eh, sambal hijaunya di mana? Oh, ini. Aku sampai kehilangan cabai hijau aku, sambal hijau. Enak ya, Nam? Sambal hijau. Enak. Enak pakai teri kan? Ini ada mau nambah nasi. Nanti minta nasi lagi.
mau tambah nasi lagi mas? Wow. Nasi sambal hijau nggak ada. Cari aja di piring orang nggak ada. Iya benar juga sih. Masih masih suruh cari. Mas coba cari ya. Cari di wow. Piring saya kata mas. Mantap banget guys. Enak di atas ini kan? Tempatnya nggak begitu rame lagi ya. Makanan juga enak. Dan memang kita jadi ini real. Tempatnya luas sebenarnya. Ini kita yang di lantai atasnya, guys. Makasih, Mas. Kakapnya enak sama yang kayak di warung Malik gak? Enak banget. Aku nambah lauk lagi, paru kering. Mantap ya. Luar biasa. Paru enak banget. Sama kayak warung olek. Mantap. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Enggak. Luar biasa. Kikilnya. Dimakan kayu dan enggak ada. Ayam. Ayam mana? Bakar. Kayden cuma makan sini enggak suka ya. Kayden kalau kesini cuma bisa makan timun. Kita lagi ngebayangin
Mama Kaiden, adik aku, kalau Kaidennya dibawa ke sini bisa makan apa? Ya di sini dia nggak bisa makan pedas. Aku bilang, Kaiden kalau ke sini cuma bisa makan timun. Kata Kaiden, Mama ini fuego semua, api semua. Terus ayam goreng, ayam pop. Ayam pop ya. Wow. Bersih. Karena aku udah benar-benar rindu, udah benar-benar ngidam banget makanan Padang. Oke teman-teman, ini udah habis minumnya. Pokoknya bersih semuanya, alhamdulillah. Akhirnya terpuaskan juga ngidam aku yang selama ini aku idam-idamkan di Bangkok tuh enggak ada restoran Indonesia atau restoran Padang khususnya. Enggak ada, guys, gitu. Jadi aku baru pokoknya udah setahun lah enggak nyobain semua ini. Jadi memang ya itu ya teman-teman, aku tuh emang hobi kuliner, hobi itu makan. Oke teman-teman, itu aja vlog aku hari ini. Makasih teman-teman yang udah nonton. Kalau teman-teman ngiler ngelihat aku makan, cus langsung ke rumah makan Padang terdekat ya. Oke guys, aku pamit dulu. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.